dengan nelayan yang berada di kapal Jangkar Samudra berukuran kurang lebih 30 groston jenis kapal-kapal nelayan ini. Jadi kami mendapat informasi pada pukul kurang lebih 21.50 pada tanggal 25 Februari bahwa kapal Jangkar Samudra itu berlayar dari Narantuka ke Maumere untuk mencari ikan, namun di dalam perjalanan itu mengalami mati mesin di wilayah kurang lebih di Pulau Babi dikarenakan hantaman gelombang terhadap ABK kapal sendiri seperti apa? Baik, setelah kami melakukan cross check terkait dengan kebenaran tersebut, sehingga kami bisa mengetahui jumlah POB yang ada di atas kapal atau POB itu person on board itu kurang lebih 26 orang, dan saya langsung perintahkan kasih operasi untuk melakukan aksi dan berkoordinasi dengan instansi samping yaitu dari TNI, dalam hal ini dari teman-teman dari TNI AL dan juga dari Polri untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan evakuasi. Dan kondisi nelayan tersebut dalam kondisi, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!